para chauffeur. Pada video kali ini admin akan menerangkan cara bermain sopi lempar berhadiah voucher belanja. Pertama kita buka aplikasi Shopee-nya, lalu kita klik Shopee game, atau ini ada icon di depan. Bila tidak ada icon di depan, kita buka Shopee game. Nah, di sini ada bermacam-macam permainan. Nah, kita buka yang Shopee lempar. Shopee lempar. Agak lama juga ya. Dan kita matikan suaranya. Nah, ini Shopee lempar. Kumpulkan poin sebanyak mungkin dan tukar dengan voucher. Ini vouchernya, yang 340 poin bisa ditukarkan sama ini vouchernya. 210, 90 poin. Nah, kita mulai saja permainannya. Nah, ini kita diberikan batas waktu dan jumlah lemparan. Nah, coba sudah level 8. Nah, sebentar lagi. Iya. Set. Iya. 11 detik lagi. Gagal. Nah, saya dapat poin 580. Ini mau ditukarkan sama apa saja boleh. Cashback 50% aja yang ini. Apa ini ya? Yang ini aja, yang paling atas. Oke. Itulah cara bermain Shopee lempar. Dan ini saya masih bisa tukerin sama yang lain. Ini tukerin, dapat 2 voucher. Oke. Masih tersisa 30 poin lagi, dan itu masih bisa ditukarkan, dan kalau bermain lagi itu dapat tambahan lagi. Oke, segitu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.